Tipo lá fora. E fazer o clopote. Como é que é? Luar negeri. Pak Blue IQ. Evergreen Marine. Leden ah. Ni bercerita tentang apa nama driver-driver yang baru dapat lesen ni, yang apa, macam mana nak cakap, dia pun yang macam kekurangan peluang lah, macam mana nak faham tu. Dia pun duk mengadu lah, dia pun duk komen tu. So yang abang boleh tahu, sebab tu dah abang boleh tahu kan. Dia pun kata dia minta kerja, orang tanya pengalaman, tak ada pengalaman, tak dapat. Kalau tak dia bagi peluang, sampai bila dia pun nak dapat pengalaman? Oh, betul kan? Tapi itulah apa kesimpulan yang abang dapat ni. Dia rasanya dia berkait dengan cara lah kot. No, cara nak kata tu, cara. Cara kita nama mencari peluang. Dia tahu lah, boleh kita kata dia lah. Cara mencari peluang. Okey. Yang abang nampak dia macam ni tau. Mereka ni ada lesen memandu E-full dengan GDL bersendi. Jadi depa pergi cari kerja yang sepadan dengan ke apa lesen depa lah. Ha, maknanya ada E-full dengan GDL bersendiri ni, cerita dia trailer lah tak. Lah. Jadi okeylah kan dia ni. 1KS Abu Bakar. Ha, ni 1KS Abu Bakar. Itu iklan lah, iklan. Dulu dia kerja sekali dengan abang. Lalu ni dia di Tanjung Express. Yang lalu ni dah diambil alih oleh Swift Logistics. Jadi apa, balik pada cerita kita tadi tu. Jadi tak ni lah apa, tak salah lah kan dia nak minta kerja bawa trailer, sebab dia memang ada lesen trailer. Senang cakap macam tu lah. Akan tetapi pihak majikan ni dah skeptical tau. Boleh lah dia nak skeptical kan, sebab wah punya lori mah, kalau dia orang Cina lah kan. Kalau tu kaya Melayu dah, lori aku lah dah. Aku nak pergi kerja, aku mesti lah nak orang yang boleh dah. Ibarat macam tu lah kan. Masalahnya apa lagi tanya, pengalaman tak ada. Pernah bawa trailer tak? Bisa. Sebelum dia kerja di mana, baru nak ni ya, mula kerja. Jadi majikan akan skeptical. Tahu skeptical apa dah? Bukan spectacle lah, spectacle tu cermin mata. Skeptical. Maknanya rasa was-was lah, rasa tidak yakin lah. Jadi dia kata tak boleh kita tak boleh ambil lah orang tak ada pengalaman. Sebab kebanyakan syarikat memang itu syarat dia, pengalaman. Jadi akan dijawab lah oleh pihak apa nama orang yang minta kerja ni, kalau saya tak dapat dibagi peluang, sampai bila saya nak dapat pengalaman? Dia akan jawab macam tu lah dia. Jadi dua-dua pihak ni akan sama-sama nak menang lah. Buat cerita lah. Tapi bagi abang lah macam ni ya. Okay. Abang cerita sejarah abang dulu. Abang dulu permulaan apa abang kerja dulu, abang bawa lori tayar 4. Ha.
Lori tayar 4, lori 1 tan. Ataupun kalau ikut kategori tu, lori tu bukan lori 1 tan pun. Ha. Dia lori yang bawa BDM dia, tolak BDM tak sampai 1 tan, tapi orang panggil lori 1 tan. Sedangkan pada masa tu abang dah ada LSN E full bersendi. Zaman tu tak ada. Dia tulis bersendi tau. Ya, maknanya siapa ada E full boleh buat trailer. Tapi abang buat macam orang tua-tua kata, ukur baju di badan sendiri, you know? Itu ya dia punya cerita. Jadi kalau kita tak ada pengalaman, kita pilah cari tempat yang sudi untuk apa menggajikan kita dengan apa tahap pengalaman yang kita ada lah. Maknanya kalau tak ada pengalaman lu, takut tak ada lah. Jadi abang buat lah lori 1 tan. Company tu ada lori 1 tan, lori 3 tan dan lori 8 tan. Dan 8 tan dan 10 tan. 8 tan 10 tan ni sama lah, tadi 6 juga. Okey. Sebab beza ada dekat BDM lah. Kalau lori 8 tan BDM dia 14,000. Kalau lori 10 tan BDM dia 16,000. Mana 16 tan. Jadi apa bila abang masuk tu, depa pun apa interview apa semua kita cerita lah, kita tak bisa bawa lori ni, dia bagi kita bawa lori 1 tan. Takkan abang nak demand saya nak bawa lori 8 tan. Nampak? Itu yang kata ukur baju di badan sendiri. Jadi kesimpulan dia mudah lah kan. Cari pengalaman setakat mana yang orang percaya dekat kita. Maknanya kalau kata kita lesen baru tu, apa walaupun kita ada lesen trailer sekalipun, janganlah rasa rendah diri nak buat lori 1 tan atau lori 3 tan. No? Kata aku lesen besar, mana boleh tak buat trailer. Jangan. Dia dah jadi orang kata macam demand lah, demand. Nak demand, kita kena tengok lah kita tu di mana. Abang mula daripada tak tahu apa juga. Untuk duduk di kedudukan apa orang kata pada hari ni, untuk bawa trailer, abang mula daripada tak ada apa. Mula daripada zero. Naik sikit demi sikit. Daripada lori 1 tan, abang naik step by step tau. Abang tak langkau-langkau. Lalu ni banyak orang yang zaman sekarang ni, dia pun bertuah tau. Kerja-kerja terus bawa lori trailer. Itu nasib lah kan. Dan apa sementara pula, apa zaman ni, apa dia punya cara pengambilan pekerja pun tak macam dulu-dulu. Konsep dia pun tak sama. Jadi lori sekarang pun lebih mudah dipandu sebab banyakkannya automated. Jadi tak ada masalah lah tentang tu semua. Kalau kata kan nak pelik pun tak pelik lah. Tapi zaman kami dulu kena pelik kan. Kalau kata umur 20-an bawa trailer, orang pelik tau. Dan abang pada umur 20-an dah bawa trailer. Tu nak cerita tu macam mana abang naik step by step. Daripada abang lori 1 tan, kemudian abang naik lori 3 tan, kemudian baru naik lori 8 tan, 10 tan, dan kemudiannya tayar 10, 12 tan, dan kemudian baru trailer. Tapi abang buat tu dalam masa tak sampai 2 tahun. Maknanya abang pada usia abang 20-an abang dah buat trailer. Walaupun abang mula daripada lori kecil. Jadi kalau hampa rasa macam apa nak demand terus tanpa pengalaman, abang rasa tak adil lah untuk majikan. Jadi kita kena apa sedarlah kita punya kedudukan di tahap mana untuk kita mencari peluang. Jadi bila kita nampak ada peluang yang lebih baik, kita lompatlah. Ni istilah di utara dia panggil berkaki ya. Berkaki dulu dia panggil. Ni kaki mendadak ni. Bukanlah tak ada kaki, maksudnya tak nampak jalan lagi tapi nak demand macam-macam. Ada yang komen, di mana tempat kerja yang tak pernah, tak ada tipu gaji, tak ada ni yang ber, apa pendapatan lumayan lah apa lah. Oi. Nanti dulu ni cik, nanti dulu. Janganlah sampai tahap tu. Bukan abang nak suruh hampa kerja dengan company yang tak ikut law dah.
Walaupun tak dinafikan, banyak company tak ikut law, itu tak dinafikan, memang ada. Tapi kan, relax lah cik. Oh, ha, cari pengalaman lu cik. Oh, sebab tu yang kata tadi berkaki tu. Buat kerja lu, pergi cari peluang ni mana. Bawa lori kedai perabot ke, bawa lori kedai hardware ke, tak kira lah. Jadi minat lah. Yang masalah sekarang ni, dia punya minat tu, minat dia trailer. Kalau kata lori kecil, tak pandang tu lah. Aku takkan kerja kan, dia kata. Biar tak kerja tak apa. Daripada tak, daripada apa, tak dapat trailer lah. Kalau lori satu tang aku tak main lah, aku lah siam-siam. Habis eh, kalau cakap macam tu payah. Bermakna anda bukan jiwa pemandu lah. Sebab kalau jiwa anda seorang, jiwa seorang pemandu, anda takkan apa rasa rendah diri walaupun bawa lori apa pun, no? Yang penting cari pengalaman dan kemudian dia akan main sendiri. Bila kita dah kenal orang, kenal kawan, kenal ini, kenal ni, kenal syarikat, kenal cara kerja, masa tu kita boleh lah nak demand sikit, no? Janganlah belum apa-apa dah demand. Jadi payah ha. Dapat? Bukan marah ha. Nasihat. Agak-agak kalau suruh awak lori kepala kasut tu mau ah. Pakai dok ha no. Jangan lupa di mana anda bermula. Bayang, jangan tak bayang.